Iya, pemirsa Akhir Lusono Channel, ini perjalanan menuju ke lokasi di mana saya akan men-shooting atau men-shoot atau merekam suara-suara binatang malam lah, mungkin kodok atau apa nanti nggak tahu, di pinggiran sawah. Mudah-mudahan nanti bisa terekam, terus kami bisa sajikan ke panjenengan para pemirsa Akhir Lusono Channel. Nanti kami akan mencoba merekam di daerah Turi ya, Turi Donokerto, Donokerto Turi Sleman ya, daerah istimewa Yogyakarta. Itu di areal persawahan. Nah, ini kami akan menuju ke arah sana malam-malam ini ya. Ya pukul 19 lah. 19 mungkin nanti sampai apa istilahnya, mungkin kami akan memulainya nanti ya kalau kira-kira binatang malam sudah mulai bersuara gitu. Nah, ini jalanannya seperti ini. Nah, jalanannya seperti ini. Nanti mohon di subscribe, di like, dan di komen. Dan tentunya mudah-mudahan saya mendoakan yang berkenan untuk subscribe, untuk like, untuk komen. Mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang melimpah dan tentunya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya. Ini suasana malam nih. Jadi jalannya kiri kanannya terlihat seperti ini. Oke. Kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa nanti. Nuhun. Ya, pemirsa Akhir Lusono Channel, ini kami sudah mau sampai. Tuh, ada gapuronya itu. Gapuro Gabukan Donokerto Turi Sleman. Tuh, gapuranya. Ya, gapuranya. Memang gelap. Nggak ada cahaya. Oke, coba berhenti di sekitar sini dulu. Motornya bisa dijengat kayak enggak ya? Oh, sini-sini. Ya, sini-sini kelihatan ini. Nah, itu gapuranya itu. Gapuranya itu. Desa wisata enggak bukan. Oke. Tuh, lurus, Pak. Ya, ini kemudian kami belok kiri. Nanti sekitar sini. Areal yang akan kita jadikan arena untuk mendengarkan suara-suara binatang. Nah, itu sekitar situ. Oke. Itu terlebih dahulu ya. Terima kasih. Matur nuwun. Pemirsa, ini walaupun sudah di pinggir lahan tanaman perkebunan salak, ya. Entah panjenengan bisa menangkap suara-suara binatang malam tidak, karena tidak terlalu dominan. Ada suara jengkrik mengerik ya. Kebanyakan jengkrik. Kemudian terdengar suara apa ya? Di kejauhan sana. Selain jengkrik, kayak walang malam. Oh, kayak belalang malam ya. Gitu, jadi belalang. Iya, kalau bayangan kami tadi atau bayangan saya tadi ada suara kodok, namun ternyata apa di sebelah belakang saya ya, di sebelah lahan salak ada sawah, tapi sudah dipanen padinya, sehingga yang biasanya ketika ada tanaman padi
dan ada airnya, itu terdengar sekali suara kodok. Oke, kita dengarkan. Oh, sama ada angin yang berdesir ya. Dan itu di kejauhan ada lampu, sorot lampu. Iya. Wah, itu langit cukup mendung ini, agak mendung. Itu pohon pisang terterpa angin meliuk-liuk. Sepi suasananya. Oke. Oke. Terima kasih. Sudah 4 menit. Jadi kami meliput. Terima kasih. Sampai jumpa.